Oh yeah, kembali lagi di YouTube channel Dulos Production. Buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel Dulos Production, boleh di subscribe saat ini juga ya. Seperti biasa, gue akan coba jawab pertanyaan yang masuk lewat DM Instagram Dulos Production. Jadi teman-teman yang mau nanya boleh DM kami ya via Instagram Dulos Production. Jangan lupa di follow ya. Bang, to be honest, aku gundah gulana. Pergumulanku gak ada habisnya. Sama, gue juga punya pergumulan yang gak ada habisnya. Jangan cengeng, selama hidup pasti ada masalah. Jadi gini, dulu sempat deket sama cowok, kita seiman. Oke, terus karena suatu alasan, kita pisah. Sayang banget aku tuh bang, meski gak pacaran. Hah? Sayang banget meski gak pacar. Dia buat aku makin dekat dengan Tuhan. Kita sering banget doa bareng berdua. Gue mau bilang, cowok kalau lagi PDKT, ya kayak begitu, mirip-mirip Tuhan Yesus 11-12 kalau lagi PDKT. Oke? Kalau dia benar-benar anak Tuhan dan takut akan Tuhan, dia pasti konsisten, dia pasti selalu dan selalu bimbing lu dekat sama Tuhan, bukan karena ada maunya. Oke? Okay? Ah, singkat cerita, setelah kita lost contact, gak taunya dia dekat sama cewek yang beda agama. Nah lo, ya kan? Jadi waktu dia buat lo deket sama Tuhan, nah itu pada umumnya cowok lagi PDKT seperti itu. Seperti itu, ya. Dia belum nunjukin belangnya, dia nutupin siapa dia, oke? Okay? Kalaupun dia tinggalin lo atau dia sudah jauh dari lo, kalau dia benar-benar anak Tuhan dan takut akan Tuhan, dia pasti nyari yang seiman juga, ya. Jadi setelah udah gak sama lu, dia pasti cari yang seiman juga. Oke? Nah ini ketahuan nih belangnya nih. Dia cari yang, dia menjalin hubungan sama yang beda agama. Wow. Pengen banget ingetin, kasih tahu, tapi aku diblok dari WA-nya. Dan yang pasti aku masih doain dia. Siapa tahu Tuhan ingetin dia. Gimana ya bang caranya nyadarin dia? Adakah cara lain selain lewat doa? Pergumulan banget nih. Oke, okay, lu boleh doain dia ya. Doain supaya dijamah Tuhan. Doain supaya dia benar-benar kembali kepada Tuhan. Bahwa itu salah besar menjalin hubungan dengan beda agama ya. Dan ya, sah-sah aja lu doa supaya kali dia balik sama lu atau gimana. Tapi ya, menurut gua, udahlah. Lu mau dengan model cowok kayak begitu? Sayang, bang, cinta, bang. Aduh. Come on. Ya, lu berpikir ulang lagi deh, ya. Masih banyak cowok di luar sana yang benar-benar anak Tuhan dan takut akan Tuhan. Masih banyak cowok-cowok di luar sana yang lebih punya nilai, yang benar-benar berkarakter, yang benar-benar sama Tuhan tuh cinta mati banget. Lu gak mau punya pasangan seperti itu? Cinta banget sama Tuhan, cinta mati-matian sama Tuhan. Lu gak mau? Hah? Pasti mau kan? Ya udah. Sekarang oke, okay. Lu doain dia gak masalah. Lu doain dalam hal, dalam artian ya supaya dia dijamah sama Tuhan dan kembali sama Tuhan. Tapi ya menurut gua lu gak usah berharap penuh deh sama dia ya. Masih banyak cowok-cowok di luar sana yang lebih punya nilai, yang lebih takut akan Tuhan di luar sana. Oke, okay, tetap semangat. Semua orang punya masalah, semua orang punya pergumulan. Jangan cengeng. Jangan cari gedung tinggi dan lu bunuh diri. No, no, no. Itu bukan jalan keluar. Oke, okay? Tetap semangat. Berjuang, hadapin hidup ini. God bless you.